مالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد الفضيل yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, barisan alim ulama, Tuan-tuan guru, para cendekiawan, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur dapat berhimpun pada malam ni setelah mungkin 2 bulan kot kita menangguhkan pengajian kita, bulan puasa dan bulan raya. Saya pun sebenarnya baru balik luar negara ni, saya baru balik daripada Spain. Masa call tu saya baru balik. Saya baru balik daripada Morocco dan Spain. Kalau ada ibrah yang sempat saya kongsikan, insyaAllah saya kongsikanlah. Kebetulan tuan-tuan, maghrib tadi pun Tuan Imam membacakan doa nazilah. Doa nazilah yang kita niatkan khas kepada rakan-rakan kita yang sedang diuji dengan nakbah, dengan pengusiran. Demi pengusiran, dahlah dihalau keluar daripada rumah rumah mereka. Dah elok-elok duduk dekat Rafah, dekat kawasan kamp pelarian tu, diusir sekali lagi. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau kita ni diusir beberapa kali dalam tempoh sekitar 6-7 bulan ni kan. Masya-Allah tabarakallah. Besar ujian mereka. Sama juga tuan-tuan dengan nasib yang menimpa umat Islam di Spanyol. Di Spain, yang dahulunya tuan-tuan Spanyol, Portugal, Gibraltar ni tiga negara ni dulu yang duduk kat satu kawasan semenanjung. Dulunya dikenali sebagai semenanjung Iberia. Dulu tuan-tuan, lebih kurang tak sampai 100 tahun lepas kewafatan Nabi, dulu keseluruhan semenanjung itu adalah negara Islam. Dulunya negara Islam. Dan mereka kekal daulah Islam mereka itu lebih daripada 8 kurun. Sehinggalah tuan-tuan, Allah mentakdirkan dengan sebab perpecahan dan macam-macam sebab lagilah kejatuhan umat Islam ni, khasnya dengan sebab perpecahan khilafah. Maka akhirnya tuan-tuan, umat Islam di Andalus pada waktu itu telah pun diusir keluar. Sama seperti mana yang dialami oleh umat Islam di Palestin, khasnya di Gaza sekarang ni. Kalau tuan-tuan pernah pergilah ke mana-mana kamp pelarian Palestin ni, setiap keluarga mereka ni masih lagi memegang kunci rumah asal. Tu tuan-tuan, kalau souvenir ataupun cenderahati mengenai Palestin ni, di antara benda yang agak laku lah ialah souvenir yang berbentuk kunci. Kunci ni simbolik kepada apa? Simbolik kepada rumah mereka yang telah pun dirobohkan dan telah pun dirampas oleh rejim Zionis sekarang ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila saya pergi ke Spain dan Maghribi kan, ramai di antara mereka yang menyelamatkan diri lari kembali ke Maghribi. Dan keturunan mereka ni tuan-tuan masih lagi menyimpan kunci rumah mereka, kunci rumah datuk nenek moyang mereka dahulu. Yang dahulunya mereka itulah, leluhur mereka itulah dulu yang duduk di Andalus, sama ada namanya Spanyol ke, namanya Portugal ke, nama Gibraltar ke. Itu dulu negara umat Islam, perkampungan umat Islam. Dan Islam telah pun membantu orang-orang Eropah ni keluar daripada kegelapan. Dulu mereka ni bangsa yang jahil, bangsa yang kotor. Tuan-tuan pernah dengar kot era gelap, the dark age. Ini cerita belah selatan Eropah lah. Bangsa yang kotor, bangsa yang tidak ada tamadun, bangsa yang dijajah oleh orang-orang Eropah utara ni, orang-orang Visigoths daripada Germany. Maka Islam datang membebaskan mereka dan membawa ketamadunan kepada mereka. Itu yang diperkenalkan konsep perairan. Sampai sekarang tuan-tuan, perairan dekat sana ni masih lagi ada. Dengan kekayaan mineral yang ada dekat negara mereka, kemudian adanya konsep apa tandas awam, konsep hamam ni tempat mandi berjemaah. Dulu orang dulu tak mandi. Tapi Islam mengajar kepada mereka kan akan persoalan kebersihan. Personal hygienic ni. Adanya konsep kawasan perumahan yang menawarkan perkhidmatan awam macam tempat nak basuh baju, yang air kat situ tuan-tuan sentiasa mengalir. Ini di antara sumbangan Islam ke negara Eropah. Dan
Setiap kali saya melawat ke tempat-tempat, ke istana-istana lama, ke masjid-masjid lama, masjid-masjid sana yang dahulu nyegah, tuan-tuan. Bila saya pergi, sedih kerana apa? Telah pun bertukar menjadi gereja. Tukar menjadi katedral. Okay. Ha, bila kita pergi ke sana, apabila bertemu dengan orang-orang Katolik tempatan, kan? Bila dia tahu kita Islam, kalau dahulu mungkin ada sedikit Islamofobia lah. Dulu mereka mungkin amat bermusuh dengan kita. Tapi bila sekarang ni dunia dah semakin terbuka, tuan-tuan, majoriti mereka ni akan mengucapkan terima kasih kepada orang Islam. Kerana Islam dah, tuan-tuan, yang telah pun menyebabkan mereka itu keluar daripada kegelapan dan menjadi bangsa yang bertamadun seperti mana sekarang ni. Ha, jadi tuan-tuan, apa yang saya sebut ni ialah sebagai gambaran lah bahawa apa yang berlaku di Palestin sekarang ni sebenarnya dia boleh berlaku di mana-mana. Okay? Dan akhirnya tuan-tuan, pemilik kunci, pemilik tanah sebenar tu masih lagi tidak berjaya untuk kembali ke perkampungan halaman mereka. Kita kena faham tuan-tuan apa yang berlaku di Rafah sekarang ni. Ini memang satu perancangan jahat lah, oleh rejim Zionis. Di saat mereka ni dah bersetuju dah dengan semua bentuk term untuk perjanjian damai. Minggu lepas, wakil daripada Amerika Syarikat dah bersetuju dah dengan semua term, semua syarat-syarat dalam perjanjian damai ataupun dalam syarat-syarat gencatan senjata. Hamas dah bersetuju. Dia adalah beberapa term dia, contohnya dalam tempoh beberapa hari kena lepaskan beberapa orang banduan. Hamas dah bersetuju. Okay, Hamas dah bersetuju dan Hamas pun dah membuat pengumuman bahawa mereka bersetuju dengan semua bentuk syarat gencatan senjata. Tapi rejim Zionis ini menggunakan akan isu di sebalik gencatan senjata ini untuk meningkatkan lagi persengketaan mereka. Kali ini tuan-tuan, mereka menyasarkan apa? Bukan menyasarkan tentera ni, mereka menyasarkan orang-orang yang duduk dekat kem pelarian ni. Kat Rafah ni, kena faham, kem pelarian. Bukannya kem tentera, dia kem pelarian. Orang yang dah tak ada rumah dekat belah utara tu kan. Duduk kat situ, jumlah mereka lebih kurang 1,000,000. Lebih kurang 1,000,000. Ha, dan sekarang ni kita tak tahulah, rejim Zionis ni sedang mengusir mereka untuk pergi ke tepi pantai. Gaza ni dia ada pantai, Laut Mediterranean tu. Dan kita pun tak tahu apa lagi trik muslihat mereka lepas ni. Adakah untuk menghalau orang-orang Gaza ni supaya tidak ada pun yang stay dekat negara mereka. Allahuakbar. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, sama je. Kita jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa agar mereka tu sentiasa istiqamah, duduk kat situ, ribat. Ribat ni maksudnya kita, mereka ni mengikat diri mereka untuk mempertahankan tanah air mereka. Dan kita doakan seperti mana yang imam doakan tadi, agar mereka ni dikurniakan dengan sabar. Allahumma afriq alaihim sabra, dan juga sabit dan isbatkan, tetapkan jiwa mereka supaya mereka ni tak keluarlah dan duduk menjaga tanah air mereka. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita cakap ni mungkin mudah tuan-tuan, tapi yalah, keajaiban tu dia boleh berlaku di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan baca dua kitab pada mana. Kitab pertama, kitab yang membicarakan mengenai mukjizat luar biasa yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihimpunkan riwayat ini oleh Imam Al-Hafiz Ibn Kathir. Okay. Dalam kuliah yang lalu, kita berhenti pada bab yang menceritakan di antara mukjizat luar biasa yang sahih kepada Nabi ialah mukjizat Nabi mengenai pokok. Yang mana Nabi ini dia ada keistimewaan. Nabi ini bukan keistimewaannya hanya boleh mengajak manusia supaya ikut dia saja. Tapi di antara keistimewaan Nabi yang menyebabkan orang tertawan dengan Nabi ini ialah Nabi boleh juga berkomunikasi dengan haiwan, dan Nabi juga boleh berkomunikasi dengan pokok. Dalam kuliah 2 bulan yang lalu, kita membaca hadis bagaimana Nabi ini boleh panggil pokok. Boleh panggil pokok. Pokok itu berjalan dengan akar-akar itu berjalan kepada Nabi dan pergi semula disaksikan oleh beberapa orang Arabi, beberapa orang Badui Arab ni yang pada waktu itu belum beragama Islam. Dan akhirnya pokok itu kembali ke tempat asal dia. Okay, jadi ini di antara mukjizat luar biasa Nabi lah. Okay. So, untuk kali ini kita akan baca satu riwayat lain yang menceritakan hebatnya mukjizat luar biasa Nabi ini ke atas pokok. Iaitu mukjizat apa? Mukjizat ini berkaitan dengan masjid. Kita petik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyatakan Ismail menceritakan kepada kami, saudara kami, sehinggalah kepada Jabir bin Abdullah, dia menyatakan bahawa dahulu masjid Nabi SAW, masjid Nabi dahulu, bukan sekarang. Dulu masjid Nabi ni tuan-tuan, dia tiang-tiangnya diperbuat daripada batang-batang pokok kurma. Tuan-tuan jangan bayangkan masjid Nabi dulu macam masjid Nabi sekarang ni. Di manakah kedudukan masjid Nabi dulu? Kedudukannya ialah dekat sekitar raudhah tu. Di antara mimbar Nabi dengan maqam
rumah Aisyah tu, makam Nabi lah, makam Nabi tu, itulah dia saiz masjid Nabi pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu tuan-tuan bukannya ada karpet, memang tak ada langsung lah. Dulu bukannya ada bangunan, proper tak ada. Mula-mula tu dia hanya dekat belah depan tu ada beberapa tiang, dan tiang tu dipacak pada tiang tu dengan menggunakan batang pokok kurma ataupun pokok ataupun pokok kurma tu sendiri jadikan sebagai tiang. Dan di belah depan tu adalah dibuat, dibalut dengan macam guni lah, macam kain guni macam pada zaman dahulu. Okey. Kemudian dia, di belah belakangnya terbuka, di kawasan terbuka. Karpet tak ada. Karpet tak ada. Pasal tu para sahabat bila semayang, bekal-bekal pasir ni ada dekat wajah mereka. Sehingga menyebabkan satu pandangan dalam mazhab Syafi'i ni, satu pandangan, bukannya mewakili semua, satu pandangan, saya lupa daripada riwayat siapa, yang menyatakan berdasarkan kepada perbuatan para sahabat lepas semayang, duk sapu dahi ni. Sapu dahi tu dengan sebab apa? Untuk membersihkan dahi mereka tu daripada, bukan kotor hukmi ni, tak? Tapi nak membersihkan pasir yang melekat dekat dahi mereka lepas semayang. Jadi tuan-tuan, itu sikit sebanyak mengenai gambaran masjid Nabi semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi juga tuan-tuan, walaupun begitu sederhana akan masjid Nabi yang terawal ni, tapi Nabi dah mula membuat beberapa reka bentuk. Contohnya ada tempat yang dikhususkan untuk imam. Itu Nabi dah khaskan untuk imam. Kemudian ada juga tuan-tuan dekat masjid Nabi pada zaman Nabi tu, satu tempat di hadapan yang mana Nabi mengkhususkan kepada beberapa orang sahabat Nabi yang pandai berkhutbah dan pandai bersyair ni. Antara penyair Nabi kan, Abdullah bin Rawaha dan Hasan, yang mana mereka ni pandai untuk bersyair, berqasidah untuk memuji Nabi dan juga untuk melawan balik pasal orang Arab ini. Cara mereka nak melemahkan moral orang Islam ialah dengan cara mereka mendeklamasikan syair-syair yang menghina orang Islam terawal ni. Maka nak lawan balik dengan syair. Bila orang Arab ni dengar syair, mereka akan bersemangat. Dia tak macam kita. Kita ni dengar pantun, jadi macam nak kahwin, maju kahwin ke apa kan. Tapi mereka ni dengan syair tu. Menyebabkan Nabi menyediakan satu tempat khas. Dekat depan masjid Nabi tu, ini tempat untuk syu'ara'un Nabi. Untuk penyair-penyair Nabi. Tak ramai ni. Tapi bukan itu tujuan utama lah masjid dia kan. Okey. Dan di sana tuan-tuan, Nabi juga telah pun menyatakan dalam keadaan serba kedaifan, Nabi juga telah pun menentukan bahawa ada tempat yang mana khusus tempat itu dijadikan sebagai tempat Nabi berkhutbah. Tempat Nabi berkhutbah. Yang sekarang ni, kalau tempat khutbah ni dipanggil sebagai apa? Mimbar. Tapi jangan bayangkan mimbar zaman Nabi itu macam mimbar zaman sekarang ni. Tidak. Mimbar zaman Nabi itu, Nabi hanya tentukan kawasan dekat mana saja. Kebetulan tuan-tuan, mimbar zaman Nabi yang terawal tu Nabi tentukan dia berada dekat sebatang pokok kurma yang dijadikan sebagai tiang untuk letak dinding guni di hadapan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Jumaat demi Jumaat dekat batang pokok kurma itulah Nabi akan berkhutbah. Dia bukannya ada pentas tinggi pun, tidak ada. Dia hanya sebagai tanda, ini tempat khas untuk khatib berkhutbah, untuk Nabi berkhutbah. Okey. Itu pada awal kejadian ataupun reka bentuk masjid semasa zaman awal Islam. Kemudian tak lama lepas itu dalam riwayat lain ada disebut. Pada satu masa ada seorang wanita Ansar yang mana dia ni mempunyai seorang pemuda, seorang pekerja yang pandai untuk membuat kerja-kerja tukang kayu. Lalu dia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang tukang kayu. Dan mahukah saya menyuruh tukang kayu saya untuk membuat mimbar khutbah untuk kamu?" Kerana orang Islam yang ikut para sahabat Nabi ini semakin ramai. Dulu kalau berkhutbah pada lantai yang sama tinggi ini mungkin okey lagi. Tapi lama-kelamaan jumlah jemaah itu semakin ramai ke belakang. Maka perlu tempat tinggi. Maka dengan sebab itu wanita Ansar ini menawarkan kepada Nabi, dia nak upah, dia nak gunakan pekerja dia, tukang kayu ni, untuk membuat tempat yang tinggi sikit, mimbar. Jadi tuan-tuan, kita kena faham. Pada zaman Nabi ni tuan-tuan, pokok apa yang ada pada zaman Nabi untuk dijadikan tempat-tempat kayu ni lah.
Satu-satunya pokok, pokok kurma. Pokok lain tak ada. Pokok kurma. Dan pokok kurma ni tuan-tuan, saya pernah pergi ke Khaybar, jumpa dengan satu perkampungan yang mana mereka ni mahir dalam membuat kraftangan dan juga benda-benda ukiran daripada batang pokok kurma. Mak kata batang pokok kurma ni dia tak macam batang pokok balak atau kayu jati kita ni, dia ringan dan dia tak kuat sangatlah. Dia tak kuat sangat batang pokok kurma ni. Jadi itu di antara keistimewaan orang Arab. Mereka walaupun mereka tak banyak pokok balak, tak ada pun pokok balak ni. Ada pun pokok-pokok kayu-kayu yang kita tengok, kayu-kayu kat rumah orang Arab yang pintunya dibuat pada kayu yang tebal kan, itu semua diimport, semua dibawa daripada mana? Daripada India, daripada tanah Melayu. Hubungan dagang tu dah lama ada. Mereka ambil kayu-kayu balak daripada negara kita. Jadi akhirnya wanita Ansar ini apabila Nabi bersetuju dengan tawaran untuk membuat mimbar khas daripada kayu tu, maka dia pun akhirnya mengarahkan pekerja pemuda dia itu untuk membuat mimbar supaya Nabi bila berkhutbah Nabi tinggi sikit. Lalu tuan-tuan, akhirnya mimbar tu pun disiapkan, dan pada hari Jumaat yang pertama apabila mimbar tu disiapkan, akhirnya Nabi pun berkhutbah di atas mimbar tersebut. Jabir menyatakan bahawa tiang yang tadinya baginda gunakan untuk bersandar, tiba-tiba tuan-tuan, para jemaah yang sedang mendengar khutbah Nabi ni di saat Nabi berada di atas mimbar baru ni, ramai para jemaah pada waktu itu mendengar bunyi bayi, bunyi kanak-kanak sedang menangis. Lalu mereka pun duk pandang keliling, kat mana bunyi budak menangis ni? Tak ada pun budak pada waktu itu. Pada semalam Jumaat, pada waktu itu tak ada pun budak. Tak ada budak, tak ada bayi. Tapi mereka kedengaran dengan jelas tuan-tuan bagaimana bunyi bayi sedang menangis. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila mereka selidik, dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahawa suara itu dia diibaratkan suara unta yang hampir beranak. Ini satu riwayat lain. Satu riwayat kata bunyi macam anak-anak sedang menangis. Satu riwayat lain kata bunyi suara unta yang hampir beranak. Bunyi bising lah. Bunyi bising, bunyi kesedihan, bunyi perit dan sepamanya. Lalu apabila mendengar akan bunyi tersebut, apa yang Nabi SAW lakukan ialah Nabi pun di saat para sahabat tak tahu apa yang sedang berlaku tu, tiba-tiba Nabi menghampiri, Nabi datang pergi dekat batang pokok kurma, mimbar asal tu, mimbar asal. Nabi pergi dekat batang pokok kurma tu, kemudian Nabi meletakkan tangan baginda pada batang kayu itu, sehingga akhirnya batang kayu itu pun diam. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Tuan-tuan, kita tengok di sini apa pengajaran hadis ini kepada kita. Apa pengajaran hadis ini kepada kita? Kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad, kita ni tak macam umat Nabi terdahulu, khasnya dalam kalangan Bani Israel, yang mana mereka ni tuan-tuan selalu berbangga dengan Nabi mereka mempunyai banyak mukjizat yang luar biasa ni. Mukjizat yang bersifat magic ni kan, macam Nabi Musa dan sebagainya. Kita tahu cerita Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad pun banyak juga mukjizat luar biasa. Tapi kita tak adalah sampai tahap mengagungkan Nabi kita ni seperti mana sebahagian daripada orang-orang Yahudi mengagungkan Nabi mereka hampir sama dengan darjat ketuhanan. So persoalannya, apa manfaat kita mengetahui hadis-hadis yang dikumpulkan seumpama ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya tuan-tuan, ini satu sindiran, satu pukulan kepada kita. Kita tahu tuan-tuan bahawa di antara syarat kita ni nak dapat cinta Allah ialah kita ni kena cinta siapa dulu? Kena cinta kepada Nabi dulu. Itu syarat kita nak dapat cinta Allah. Nak dapat syurga Allah, nak dapat rahmat Allah ni tuan-tuan, benda yang kena kita settlekan terlebih dahulu ialah bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat saya duk sebut nama Muhammad, nama Muhammad, nama Muhammad orang kali kan, berapa ramai di antara kita ni yang berselawat kat apabila mendengar nama Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad sini bagi tahu di antara orang yang bakhil tu, al-bakhil, apa maksud bakhil? Orang Melayu bila sebut bakhil, dia faham apa bakhil ni? Kedekut. Sehingga diletakkan haji bakhil. Haji bakhil kan? Benda-benda jahat ni semua duduk melekat pada haji, duduk melekat pada orang pakai kopiah aja. Tapi tuan-tuan, satu sudut bakhil yang Nabi ajar ialah, orang bakhil ni ialah apabila disebut nama aku, dia tidak berselawat ke atas aku. Ini salah satu daripada takrif orang yang bakhil. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi nak beritahu, bukannya Nabi ni gila pujian, bukan. Nabi ni bukan gila pujian. Tapi Nabi menyedari bahawa Allah telah menentukan syarat nak dapat cinta Allah, nak tak nak kena cinta kepada Nabi.
Pasal tu kena banyak menyanjung Nabi, kena banyak memuji Nabi. Bila nama Nabi disebut, kena banyak berselawat ke atas, ke atasnya. Lalu dengan sebab itu, bila kita perdengarkan akan cerita-cerita mukjizat luar biasa, contohnya cerita batang pokok kurma yang dahulunya menjadi mimbar kepada Nabi. Kerana bila Nabi dah dapat mimbar baru, dia pun menangis. Ini satu pukulan kepada jiwa kita, tuan-tuan. Pokok pun, tuan-tuan, ini nak paham mudah begini. Pokok, makhluk yang tidak berakal pun menangis di saat rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok pun menangis. Cuba kita tanya diri kita sekarang. Berapa kali, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni menangis dengan sebab terlalu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai dekat kita, tuan-tuan, yang sampai tahap cinta kita kepada Nabi ni, sampai tahap kita ni rasa rindu, sampai tahap kita ni rasa mengalir air mata kita kerana sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sebab kita nak memuja berlebihan, tidak. Tapi dengan sebab kita nak menyatakan, menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menangis kita. Berapa ramai di antara kita yang mampu buat demikian? Itu cara kita faham akan hadis ni. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sebab kita baca hadis ni, mudah-mudahan kita dapatlah menggandakan lagi akan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Nabi 1400 tahun yang dahulu, Nabi terlebih dahulu telah pun menyatakan cinta baginda kepada kita. Nabi ni lebih banyak memikirkan masalah kita ni, umat akhir zaman ni, sehingga kadang-kadang dicemburui oleh para sahabat zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan berapa banyak dalam hadis kan yang Nabi, seolah-olah Nabi macam mengutamakan kita ni, sehingga menyebabkan para sahabat tertanya, siapakah ada orang yang beruntung, tuba ni kan. Maka rupanya Nabi ni telah pun menzahirkan cinta baginda kepada kita di saat kita ni belum lagi dilahirkan di dunia. Maka tuan-tuan, janganlah kita ni tidak membalas cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalulah berselawat. Kemudian pastikan kita ni, tuan-tuan, lebihkan, cuba cari kat mana lebihnya cinta kita ni kepada Nabi, melebihi cinta kita kepada sekarang ni. Tuan-tuan, siapa orang yang paling tuan-tuan sayang kat dunia ni? Siapa? Kalau tanya ibu-ibu, mungkin ibu-ibu akan menjawab yang paling dia sayang tok laki dia, mungkinlah. Mungkin kalau tok laki jenis baik tu, tok laki dia. Kalau haji-haji kat sini, orang laki kat sini, mungkin dia akan beritahu yang paling dia sayang adalah mak ayah kita, kemudian orang rumah kita, anak-anak kita. Memang betul, tuan-tuan, ini insan-insan di dunia yang wajib kita sayang. Tapi macam mana kita nak jadikan, tuan-tuan, cinta sayang kita kepada Nabi itu mengatasi sayang kita kepada isteri kita, mengatasi sayang kita kepada mak ayah kita, mengatasi sayang kita kepada anak-anak kita, dan mengatasi sayang kita kepada diri kita. Jangan lupa, tuan-tuan, Omar dia pernah bertanya, pernah buat statement kepada Nabi, bahawa dia beritahu kepada Nabi, tak adalah orang yang paling aku sayang lepas diri aku melainkan engkau, ya Rasulullah. Maka apa jawapan Nabi? Nabi beritahu, tak cukup, pasal kau sayang diri kau lebih daripada sayang kau kepada aku. Maka Nabi pun mengajar dalam bab sayang ni, tuan-tuan, perasaan sayang, perasaan cinta ni, ini adalah anugerah perasaan, hidayah tu syuur. Ini perasaan, emosi yang Allah bagi kepada kita. So seperti mana kita belajar, kita menguruskan emosi sayang kita ni untuk orang-orang tertentu, uruskanlah dia agar sayang kita tu lebih kepada Allah dan kepada Rasul berbanding dengan sayang kita kepada manusia yang lain, termasuklah juga untuk diri kita. Okey, tuan-tuan, selesai kitab yang pertama. Seterusnya kita nak baca kitab yang kedua. Kitab yang kedua adalah kitab Fadail Baitul Maqdis yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi. Dalam kitab ini, Ibnu Al-Jauzi telah pun menghimpunkan beberapa hadis yang menceritakan mengenai kelebihan Baitul Maqdis. Sengaja saya pilih untuk baca kitab ini agar kita ni tidak menjauhkan diri kita daripada Palestin. Kebetulan, tuan-tuan, masa saya baca kitab ni, kebetulan berlakunya peristiwa Tufan Al-Aqsa. Tapi kalau tak berlaku peristiwa ni, kita tak tahu ke mana jiwa kita, ke mana akidah kita dengan bumi Baitul Maqdis ni. Sedangkan para ulama dahulu, tuan-tuan, sampai tahap mereka mengarang kitab, menghimpunkan hadis-hadis yang khusus menceritakan kelebihan Baitul Maqdis. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-16, Al-Babu Sadisu Asyar, bab ke-16. Fi zikri masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis, iaitu lah padanya menceritakan akan peristiwa perjalanan malam Nabi, Isra Nabi ke Baitul Maqdis.
wa ma jara lahu hunaka wa zikru salati, dan apa yang berlaku di sana. Ha, di sana yakni di Baitul Maqdis masa Isra' Nabi, wa zikri salati, dan juga penceritaan mengenai solat Nabi bersama dengan para rasul di sana. Dalam kuliah yang lalu tuan-tuan, kalau berdasarkan catatan saya, kita berhenti pada ayat yang mana Nabi menceritakan kepada orang-orang musyrikin Mekah mengenai malam tadi aku diperjalankan ke Baitul Maqdis satu malam, yang menyebabkan Abu Jahal tak percaya dengan kata-kata Nabi ini, mentertawakan, menyindir Nabi. Lalu apabila Nabi berjaya untuk menceritakan, describe satu persatu apa yang Nabi nampak dekat sekitar pekan lama Baitul Maqdis itu, maka menyebabkan akhirnya mereka terdiam. Kita diam kerana apa saja yang Nabi ceritakan, Nabi cerita berapa kota, berapa mihrab, berapa tiang, semuanya betul. Semuanya betul belaka. Jadi apa yang Nabi lalui dalam peristiwa Isra Mikraj itu, itu adalah peristiwa yang betul lah. Kita masuk pada hadis yang baru. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasir Al-Hafiz. Yang mana disebut dalam hadis ini bahawa Nabi SAW dinyatakan bahawa Nabi SAW semasa Nabi diisrakan, intaha bihi Jibrilu ila Baitul Maqdis, Nabi naik buraq dan Nabi pada perjalanan pertama itu Nabi berhenti dekat Baitul Maqdis. Fanazala anil buraqi, dan Nabi turun daripada buraq. Faarada ayyashuddahu faqala Jibrilu bi usbu'i, maka Nabi dalam riwayat lain tuan-tuan, buraq ni tuan-tuan, dia meronta-ronta. Sebagian daripada ulama bagi menyatakan sebab kenapa buraq ni meronta-ronta. Antara sebabnya ialah kerana mungkin buraq ini dia dah lama tidak ditunggangi oleh nabi-nabi yang lain. Pasal tu semasa Nabi melihat Jibril menenangkan buraq. Buraq ni bila Nabi turun dia meronta-ronta kan. Lalu Jibril pun menenangkan buraq dengan menyatakan apa? Dengan menyatakan, "Wahai buraq, cuba kau bertenang sikit. Makhluk yang tunggang, yang naik engkau ni, iaitu Nabi Muhammad ni, sebenarnya dia orang yang lebih mulia. Sama lebih mulia berbanding dengan nabi-nabi yang pernah tunggang engkau sebelum daripada ini." Nampak? So daripada riwayat ini mencadangkan bahawa kemungkinan buraq ni sebenarnya dia juga pernah menjadi haiwan tunggangan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tapi oleh kerana macam kuda jugalah tuan. Saya ni bukannya pakar kuda sangat. Tapi kita tahu kuda liar dengan kuda yang duduk dekat kandang ni kan. Kuda yang duduk kandang ni kalau dah lama tak jumpa manusia, kan? Bila jumpa balik manusia, dia pun malu-malu sikit, dia akan takut-takut. Ataupun kalau kuda ni dia dah biasa dengan tuan dia saja. Dah biasa dengan bau tuan dia, dah biasa dengan pakaian tuan dia, dah biasa. Kuda ni dia boleh sense, dia boleh tahu kita punya heartbeat kita. Ha? Kalau tengok heartbeat orang baru ni macam lain macam kan, dia pun akan jadi lain macam. Itu menyebabkan kuda itu pun dia tak selesa untuk ditunggangi oleh orang asing. Buraq sama juga. Buraq ni dah lama dia tidak ditunggang. Mungkin kali terakhir dia ditunggang, mungkin agaknya siapa yang tunggang buraq ni? Ya, kalau Nabi tunggang buraq sekali pun, so dalam seberapa tahun? Mungkin Nabi Isa. Nabi Isa. Ada riwayat yang mencadangkan mungkin Nabi Isa ni diangkat ke langit pun, Nabi Isa ni masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Mungkin Nabi Isa diangkat ke langit pun dengan menaiki buraq. Lepas tu ada juga riwayat menyatakan macam mana Nabi Ibrahim, semasa zaman Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim ni duduk dekat Palestin. Nabi Isa pula duduk di Nabi Ismail. Nabi Ismail anak itu duduk kat mana? Duduk kat Mekah. Jauh tu. Kalau naik kapal terbang, 2 jam lebih tu. Kalau naik kapal terbang, 2 jam lebih. Kalau naik kuda, mungkin paling laju pun kuda, 2 minggu baru sampai. Tapi kenapa dalam riwayat dan dalam kitab Qisasul Anbiya, bagaimana kita tengok Nabi Ibrahim ni dengan Nabi Ismail, terutama bila Nabi Ismail dah besar, macam kerap datang, selalu datang ke Mekah. Mungkin sebagian daripada ulama bagi tahu, mungkin Nabi Ibrahim ni naik buraq. Jadi dia dah biasa ditunggang oleh Nabi terdahulu. Tapi oleh kerana jarak di antara Nabi Isa ke zaman ke Nabi Muhammad ni, jaraknya begitu panjang. Berapa jaraknya? Lebih kurang 500 tahun lebih. So sepanjang 500 tahun lebih itulah buraq ni tak pernah ditunggang. Maka dengan sebab itu bila Nabi Muhammad turun daripada buraq dah sampai ke Baitul Maqdis tu,
Apa yang Nabi Muhammad nak buat ialah dia nak menambat, dia nak menambat. Faqala Jibrilu bi usbu'ihi. Maka tiba-tiba Nabi Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril pun dia berkata dengan usbu'nya. Cuba tuan bayangkan, dia berkata dengan jari. Jarinya berkata-kata. Atau jarinya macam tunjuk kat satu kawasan. Fathaqabal hijarata fashaddahu. Kemudian dekat jari, dekat tempat yang ditunjuk jari itu, tiba-tiba Jibril ditunjuk kat mana? Kat satu dinding. Kat satu dinding. Dan kat dinding tiba-tiba ada lubang. Dia macam ada drill. Macam Jibril ditunjuk jarinya, kemudian macam buat lubang. Fashaddahu, kemudian dekat situlah diletak satu macam ring. Dan itulah tempat di mana Nabi Muhammad menambat akan buruk tersebut. Tuan-tuan, pasal tu kalau sesiapa yang pernah pergi ke Palestin dan pernah sampai dekat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan, banyak kali saya sebut sini. Al-Aqsa ni dia ada merupakan satu compound masjid, satu komplek yang besar. Yang mana dalam komplek Masjid Al-Aqsa ni dia ada macam-macam masjid. Ada banyak lagi masjid yang lain. Yang utamanya ada macam 5 ataupun 6 masjid yang utamalah. Masjid yang kubah emas. Masjid kubah emas itu dipanggil sebagai masjid batu. Masjid kubah tu sahrah, masjid Dome of the Rock. Okay. Di sana ada masjid yang kubah hitam. Yang sebagian orang kata itulah Al-Aqsa sebenar kan. Itu namanya adalah Masjid Qibli. Masjid Qibli. Masjid yang tunjuk arah kiblat. Semuanya itu adalah Al-Aqsa belaka. Dekat basement ada Masjid Marwan, ada Masjid Aqsa Qadim, Masjid Lama Al-Aqsa. Kemudian dekat belah tempat yang mana orang Yahudi duk hantuk kepala itu, dipanggil sebagai Western Wall ataupun Wailing Wall. Orang Yahudi kan tuan-tuan, bagaimana mereka ni duk hantuk kepala mereka kan? Mereka tu. Kat dinding itulah tuan-tuan, kat dinding tu. Itulah dinding yang belah dalamnya, belah masjid, bukan belah luar. Kalau belah luar tu, itu tempat orang Yahudi duduk untuk kepala. Belah dalamnya, itu Al-Aqsa lah tu. Dekat dinding tu, dekat belah dalam Al-Aqsa, di bawah tu ada satu masjid kecil. Nak pergi masjid kecil tu, dia kena turun tangga. Lebih kurang, saya rasa mungkin dalam 2-3 tingkat, turun ke bawah. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube saya ada video pasal Masjid Buraq ni. Lepas tu kalau kita pergi ke Masjid Buraq tu, dekat bawah tu adalah tempat yang dipercayai. Itu tempat dipercayai yang Jibril tunjuk jarinya, buat bulatan, drill, kemudian ada ring, tempat Nabi Muhammad menambat akan buruk berkenaan. Dikatakan, saya tak percaya sangat. Pasal bila saya tanya ulama' dekat sekitar Al-Aqsa ni, dia berkata itu simbol saja. Simbol. So, tuan-tuan, satu masa nanti saya doakan, satu hari nanti Al-Aqsa merdeka dan kita dapat solat beramai-ramai di dalam Al-Aqsa. Bila pergi kat situ, jangan berlebih-lebihan pula. Orang kata inilah dia tempat Nabi tambak buruk. Orang kata lebih kurang je lah. Tapi bukan exactly di situ. Allah maklum, tempatnya kita tak tahu. Tapi itu sebagai satu simbolik saja supaya orang tahu Nabi dulu pernah menambak buruk dekat sekitar kawasan ini. Tuan-tuan tahu semasa dalam 2-3 minggu sudah kan kepoh orang Yahudi cuba untuk menyembelih lembu merah kan, Red Heifer. Tuan-tuan, mereka nak sembelih lembu merah ni, tujuannya apa? Tujuannya, ceritanya panjang lah. Tapi lembu merah ni tuan-tuan, memang mereka dah lama cari. Dan akhirnya mereka jumpa, bukannya mereka jumpa dekat Palestin. Mereka jumpa lembu ni kat mana? Dekat Texas, dekat US. Lebih kurang 2 tahun sudah. Dan lembu merah ni tuan-tuan, apa yang mereka nak buat nanti? Sepatutnya 2 minggu sudah ni. Tapi mereka tak berjaya buat lagi. Dan mereka nak sembelih lembu ni, mereka akan bakar. Abu daripada mereka bakar lembu tu, mereka akan campurkan dengan holy water mereka. Dan mereka akan mandikan seorang pendeta, seorang rabai mereka yang paling top lah. Rabai mereka yang suci. Disebut syarat-syarat rabai ni, rabai tu tak pernah tengok kematian. Tak pernah tengok orang mati, tak pernah pergi dekat kubur. Kemudian rabai ni akan dimandikan dengan air abu pembakaran lembu merah tu dengan holy water. Dan air itu tuan-tuan, dia kena mengalir daripada tempat wailing wall dekat bawah tu, wailing wall. Dia kena mengalir naik ke atas bukit. Bukit itulah adanya Dome of the Rock tu, Masjid Kubah Emas tu. Dia kena lawan graviti. Macam mana mereka nak buat tak tahulah. Supaya apa? Supaya
Bila mereka berjaya buat itu, itu satu-satu simbolik bahawa mesayah mereka. Bila sebut mesayah ni, bagi orang Yahudi, maksudnya macam Imam Mahdi mereka. Ha, Imam Mahdi mereka ni akan keluar dan Imam Mahdi mereka ni akan menghancurkan. Menghancurkan apa? Ha, menghancurkan Masjid Al-Aqsa untuk dibina the third temple mereka. Ha, itu kepercayaan mereka tu. Ha, tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya tanya kawan-kawan saya di Tebing Barat, di Palestin, sampai ke hari ini mereka masih lagi belum berjaya lah untuk menyembelih lembu tu. Tapi lembu tu mereka dah bawa lah, lembu tu ada dekat Palestin sekarang ni. Kalau mereka tak buat tahun ini, lembu tu dia disqualified. Dia tak layak lah, pasal syaratnya lembu tu dia kena memang berwarna merah. Merah ni tuan-tuan bukannya merah macam merah makngah ni, tak. Dia merah macam tuan-tuan pernah tengok safran tak? Za'faran. Safran kan? Safran ni bunga dia warna purple, tapi dia punya sesungut tu yang orang dok buat za'faran, buat safran tu kan. Dia warna apa? Warna merah tu, warna merah. Dalam Quran kan Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, nama pun surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Kan, di saat Allah memerintahkan orang Yahudi ni untuk mencari seekor lembu betina. Arahannya mudah, cari lembu betina je, nak menyelesaikan isu mereka ni, nak menyelesaikan satu isu pembunuhan, isu kes bunuh. Lalu Allah minta mereka cari seekor lembu. Arahannya simple saja, tapi mereka ni banyak songeh. Allah bagi arahan yang mudah, tapi mereka ni suka sangat detail. Ini satu penyakit orang beragama ni. Kadang-kadang agama ni simple je, tapi sebagian orang agama ni mengkomplikatedkan, menyukarkan, menyulitkan dengan agama ni. Agama ni mudah, tuan-tuan. Pasal dia kena dengan kemampuan manusia. Jadi zaman dulu mereka menyulitkan keadaan. Allah dah bagi perintah mudah. Perintahnya mudah aja, sembelih atau mencari seekor lembu betina. Lalu mereka minta Nabi Musa. Nabi Musa tanya kepada Allah, apa spek dia? Macam mana bentuk lembu yang kita nak sembelih ni? Itu yang akhirnya keluar perkataan Baqaratun Safra. Lembu yang sifatnya safra. Safra ni bila diterjemah maksudnya warna kuning. Tapi safra tu daripada perkataan za'faran, safran. Safran tu kalau kita tengok warnanya macam warna kemerahan, itulah warna red heifer tu. Warnanya warna macam kelopak ataupun sesungut bunga safran tu, kemerahan. Dan tak boleh tuan-tuan, dekat lembu ni dia berbulu kan, dia ada janggut, dia ada misai dia kan, ekor dia pun berbulu kan. Syarat red heifer yang mereka kenakan kat atas mereka ni, tak boleh walau ada sehelai bulu yang berwarna putih, warna hitam, disqualified, tak boleh. Semuanya kena berwarna merah. Susah tuan-tuan nak hidup Yahudi ni, memang susah. Pasal tu kalau tuan-tuan jumpa dia punya rabai yang beragama kan, oh, dia orang cara beragama dia memang susah, pasal mereka menyusahkan diri mereka. Mereka menyusahkan diri mereka. Dalam bab makanan pun susah. Dalam bab perkahwinan pun susah. Yahudi yang tuan-tuan tengok yang berperang ni kebanyakannya bukan Yahudi beragama pun. Ini Yahudi yang sekular. Yahudi yang sekular. Okey, itu asal kita kena faham. Okey, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ialah hadis, boleh dalam sampai waktu qamat eh. Boleh. Sampai waktu qamat. Okey, hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Tahir Ahmad bin Muhammad. Dia ambil hadis ini pada Ka'ab. Dia menyatakan bahawa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semasa Nabi berada pada malam diisrakan, waqafal buraqu fil mawqaf allazi kana yaqifu fihi al-anbiya. Buraq ni dia telah berhenti dekat tempat yang sama, telah berhenti akan nabi-nabi sebelum daripadanya, sebelum daripada Nabi Muhammad. Mak kata kisah buraq ini ditunggang oleh nabi terdahulu dan pergi ke tempat yang sama, itu bukan kisah yang peliklah, pasal disebut dalam banyak riwayat. Okey, kemudian disebut lagi, summa dakhala wa jibrilu amamau, kemudian Nabi Muhammad pun masuk ke dalam pagar Masjid Al-Aqsa lepas mana dia turun daripada buraq itu, wa jibrilu amamahu, dan Jibril berada di hadapannya. Fa'adzana Jibril, kemudian Jibril pun melaungkan azan. Maksud melaungkan azan ni ialah memanggil, menyeru. Maksud itu menyeru. Jibril menyeru. Menyeru siapa? Menyeru kepada makhluk-makhluk malaikat, kawan-kawan yang berada dekat langit. Supaya nak bagi tahu Nabi Muhammad ni insan. Kejadian yang paling terbaik yang Allah jadikan dah sampai dah dekat Al-Aqsa. Maka turun kau. Kau orang semua, malaikat-malaikat semua turun. Itu yang Jibril laungkan. Wa nazalatil malaikatu minas sama',
Kemudian para malaikat pun turun daripada langit. Wa hasyarallahu lahul mursalin, dan dikerahkan bersama-sama dengannya, dengan Nabi Muhammad itu, dikumpulkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad itu akan para rasul yang terdahulu. Macam mana Nabi rasul-rasul terdahulu dihimpunkan dekat tempat yang kecil itu, dekat Al-Aqsa tu, kaifiatnya Allahu a'lam. Bersama-sama dengan roh mereka ke, jasad mereka ke, Allahu a'lam. Macam Nabi Isa kan, Nabi Isa. Adakah Nabi Isa dah bertemu dengan Nabi Muhammad? Jawapannya dah bertemu. Adakah bertemu itu dalam keadaan Nabi Isa masih hidup? Tuan-tuan, Nabi Isa masih? Nabi Isa dah mati ke masih hidup? Nabi Isa masih hidup lagi. So Nabi Isa dah bertemu dah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mengata dia dah bertemu dekat langit dan dah bertemu juga, dah berimamkan Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Tu tuan-tuan, cerita macam ni yang sepatutnya kita banyak perdengarkan kepada kawan-kawan kita yang beragama Kristian ni. Tuan-tuan, alhamdulillah semasa saya berada di bumi Sepanyol, 2 minggu sudah. Saya duduk sana 2 minggu, lama, 2 minggu. Cuma saya pergi tu diam-diam je lah, saya tak nak ramai orang tahu. Tu dah minta maaf kepada yang kontak saya tak angkat. Kemudian yang panggil open house, masuk masjid punya open house, saya tak pergi. Saya berada di sana. Okey. Masa saya kat sana tuan-tuan, alhamdulillah, driver bas saya, nama dia Juan, kita panggil dia Juan. Orang Spanish ni J dia tak sebut, dia tukar H, dia jadi H lah. J tu Juan, dia panggil Juan. Juan. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ni baru saja memeluk agama Islam. Dia baru saja peluk agama Islam. Kemudian oleh kerana saya jadi guide, saya jadi mutawif, saya duduk kat depan. Dia banyak tanya soalan berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Isa, kisah Maryam, kisah Nabi Yahya, kisah nama dia lah. Nama dia kan Juan kan, Juan ni John. John ni Nabi Yahya lah, John the Baptist. John the Baptist ni Nabi Yahya lah. Lalu bila kita cerita tuan-tuan, bila kita cerita Nabi Yahya ni contohnya, Nabi Yahya ni dia orang yang baik, Sayyidan wa Hasura. Kisah Nabi Yahya ni tak banyak Al-Quran tu, pasal tu mudah saya ingat. Allah beritahu Yahya ni Sayyidan wa Hasura. Dia ni watak jadi ketua, Sayyid. Dan dalam masa sama dia juga Hasura. Hasura ni ialah orang yang tak ada keinginan kepada wanita. Yahya ni hebat, dia tak ada, dia nafsunya dia berjaya kawal. Kerana jiwanya dia kontrol, sehingga menyebabkan dia ni boleh mengatasi nafsu yang mengajak dia kepada wanita, dia boleh mengatasi. Kemudian Yahya juga, Allah minta Yahya ni khuzil kitab bi quwwah. Ya Yahya, wahai Yahya, khuzil kitab bi quwwah. Hendaklah kau ambil kitab. Kitab ni merujuk kepada kitab apa? Kitab Injil, kitab Nabi Isa. Kau nak baca kitab, nak memahami kitab, belajar kitab ini dengan apa? Dengan kekuatan. Bila saya sebut cerita dengan tuan, sambil dia bawa bas tu, dia kata aku ni semakin yakin bahawa pilihan aku ni benar. Kebetulan tuan-tuan, masa kami pergi tu, saya pergi ke satu perkampungan. Perkampungan, nama perkampungan ni Al-Busharrat. Busharrat ni dalam bahasa Spanish dipanggil Al-Pujarras. Al-Puhara. Yang mana Al-Busharrat ini tuan-tuan, itulah merupakan kawasan pergunungan. Saya pergi tu, kawasan pergunungan yang menempatkan saki baki terakhir umat Islam yang sedang dibunuh secara beramai-ramai oleh Katolik lepas daripada kejatuhan Andalus. Tuan-tuan, lepas kejatuhan Andalus, satu peristiwa yang dipanggil sebagai Reconquista. Reconquista. Gereja Katolik dekat Spanyol ni membuat satu dasar baru, satu polisi baru. Polisi dipanggil sebagai Inquisition. Inquisition. Apa maksud Inquisition ni? Inquisition ni ialah satu royal decree, satu titah diraja yang diendoskan oleh gereja untuk mengharuskan mereka, orang-orang Kristian ini, membunuh dan menjejak semua orang Islam yang berada di Spanyol, yang berada di Andalus. Mereka panggil sebagai Murish. Jejak semua Murish ni. Paksa mereka murtad ataupun bunuh mereka. Itu ramai orang kena bunuh tu. Ramai yang menyelamatkan diri. Di antara tempat mereka menyelamatkan diri ni ialah dekat kawasan pergunungan yang saya pergi, Al-Busharrat. Nanti insyaAllah satu masa nanti saya akan buat vlog saya. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube saya. So kat situ tuan-tuan, bila saya pergi, Masya Allah, kawasan tu kawasan pergunungan. Saya nak naik tu memang meletih saya. Tapi tetap berisi juga lah badan saya, tak turun-turun pun. Pasal makan sedap. Tapi nak cerita letih, kawasan pergunungan ni naik turun-turun. Lepas tu, alhamdulillah saya dapat semayang Jumaat. Kat situ ada Zawiyah. Ada dah satu markas tempat sahabat-sahabat Naqsyabandi lah. Naqsyabandi, tuan-tuan dekat Eropah ada sumbangan mereka.
Dan kat situ tuan-tuan, saya dapat menyaksikan bagaimana akhirnya dia, Juan, driver bas saya tu, akhirnya dia menerima sijil bahawa dia telah pun Islam. Tapi bila ditanyalah kepada dia macam, kenapa minat nak pelukkan Islam ni? Minat dia dengan sebab kita mendengarkan cerita-cerita yang mereka pun ada juga cerita tu dalam versi kitab mereka yang disewing tu. Tapi versi penceritaan dalam Quran dan dalam hadis ni, contoh bila kita sebut Nabi Isa pernah semayang sekali Nabi Muhammad, itu lebih iqna, lebih tenang, lebih menyebabkan dia tu rasa hormat kepada kita. Dan akhirnya dia mengucap kalimah syahadah. Nanti tuan-tuan tengoklah dekat Facebook saya akan upload gambar macam mana lepas dia mengucap kalimah syahadah beramai-ramai dengan jemaah saya. Satu pengalaman yang begitu mengujakanlah. Jadi tuan-tuan, itulah dia sikit sebanyak perkara yang mungkin saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada kuliah kita pada malam ni. Jadi riwayat ini menyatakan bahawa Nabi Muhammad ini akhirnya dia mengimamkan solat para malaikat dan para rasul yang terdahulu dekat Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, satu hari ini tuan-tuan akan pergi ke Al-Aqsa, saya yakin. Yakin tuan-tuan, satu hari ini Al-Aqsa akan merdeka. Tuan-tuan nanti akan dapat solat di sana dalam keadaan dia dah merdeka. Yakin, kita yakin benda ini. InsyaAllah tak lama lagi. Cuma bila pergi tu, tuan-tuan cuba bayangkan macam mana dalam kawasan yang taklah besar sangat. Saya boleh kata lebih kurang 2-3 padang bola sepak lah macam tu, saiz Al-Aqsa ni. Macam mana kat situ lah tuan-tuan pernah berhimpunnya. Nabi Muhammad duduk kat depan, kat belakang tu malaikat dan roh para rasul terdahulu pernah bersemayang, berimamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawasan tu kecil ya. Jadi hebat tuan-tuan. Keberkatan yang Allah berikan kepada Baitul Maqdis. Pasal tu, kita nak beritahu di sini bahawa apa-apa saja yang berlaku di Palestin itu adalah perkara yang wajib kita ambil tahu. Terutama untuk rakan-rakan kita yang sedang ditindas, dihalau keluar daripada kem pelarian mereka dekat Rafah sekarang ni. Jangan kita tinggalkan doa kepada mereka. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pengajian kita pada malam ni. Aku lu matasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.